Assalamualaikum, kembali lagi di channelnya Lisa. Gimana kabarnya teman-teman? Aku baru pulang ini dari dokter anjing. Makan teman-teman, makan yogurt strawberry. Belum waktunya makan, aku sudah kelaparan soalnya tadi siang tuh cuma makan sedikit. Terus seharian nggak ada istirahat. Jadi ini habis pulang dari nganter anjing-anjingku ke dokter teman-teman, terus aku mampir di minimarket beli beli ini teman-teman. Ya beginilah kalau di luar negeri teman-teman, kerja ikut orang ya. Kadang-kadang perut itu belum waktunya makan sudah lapar. Ya gini harus ngalahi beli sendiri, masa kita nyari makanan di kulkas juga nggak boleh. Mau ngambil makanan di kulkas, ada mata-matanya teman-teman, ada kameranya. Aku pertama kali beli ini teman-teman. Biasanya aku beli yogurt yang itu kayak susu itu. Ini kental, ini ada stroberinya. Mantap. Terus ini ada rotinya. Roti apa ini? Ini satu ini $35. Kok dolar? 35 NT. Ini roti anu ini. Mochi potato. Purple sweet potato, mochi bread, roti kentang. Cobain ah, aku baru pertama kali beli. Oh, atasnya ini kentang teman-teman. Atasnya yang ungu ini loh kentang. Kalau sininya ya roti biasa itu loh, kayak roti anu. Kok roti anu? Roti ya kayak roti biasa nih itu rasanya. Let.
jangan hiraukan background aku yang kayak gini ya teman-teman. Ini kamar aku kayak gini teman-teman. Soalnya mbokku itu senengane beli barang, terus sudah penuh rumahnya ini, penuh dengan barang sampai kamarku sekarang diisi. Aku cuma takut kalau ada iku ono lindu iku mesti ambrol ngembrui iku parah parah parah. Oh, dalamnya ada sesuatu. Rasanya kayak apa ya dalamnya ini? Kayak jenang. Kayak jenang apa ya? Jenang susum. Tahu nggak teman-teman, kalau belum waktunya makan terus aku makan, kalau ketahuan mbokku parah, mesti diomeli. Aku jangan kelaparan aku teman-teman, soalnya seharian tadi nggak istirahat aku. Gawat ono sing ceblok sitok konangan mbokku seneni. Soalnya mbokku itu sangat jeli dengan apa kotoran. Tengarah iku opil ceblok aja dijupuk teman-teman. Panah pokoknya. Aku pernah soalnya dulu itu masih 2 bulan di sini kan belum terbiasa. Aku kan ya sudah istirahat, terus aku itu ya namanya orang gak kroso ya ngupil-ngupil ngono. Ya ngupil-ngupil ngono, mari ngono kan. Ya upile tak ceblok nang ndek lantai ngono. Dah mari ngono lah kok no mbokku kan gak ngerti lah iku upilku. Jorok. Iku moro karo mbokku iku dijukuk. Diambil teman-teman terus. Ini apa ini? Ini apa? Kotor ini buangan, buang di sampah gitu. Terus aku mikir gini, hah itu tadi kan upil aku yang jatuh. Aku nggak kuat nahan ketawa, terus aku masuk kamar mandi, terus di dalam kamar mandi aku ketawa-ketawa. Aku tadi sampai mau mampir ke channelnya teman-teman belum belum sempet.
Soalnya akhir-akhir ini pekerjaan aku padat banget, teman-teman aku sempat nggak sempat mampir ke channelnya teman-teman. Udah dulu ya teman-teman, terima kasih sudah menemani aku makan makan yogurt sama roti. Makasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kalau video aku bermanfaat. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.